mengelak daripada checking nih. Sanggup dia beri bos begini guys. Kau tengok, mengelak daripada checking traffic yang ada di depan sana. Oke guys, kami baru saja selesai mengisi minyak di sini. Jadi sekarang nih mau fitting lah di mana si Russell. Si Russell parking dan tunggu ke depan. Jatuh handphone dia. Kesian. Terjun dari pickup tapi jatuh handphone. Sakitnya tuh di sini. Oh, jam betul-betul gini ngaune hari. Semua mempersiapkan diri membeli belanja-belanja dapur lah apa semuanya. KSFX, KSFX. KSFX. Manakah dia si Russell? Russell, where are you Russell? Apa kabar bro? First time jumpa. Grup dari Tambunan semua deh. Bicale. Nih Bradley sama Willy. Moto vlog aku nih ngau. YouTube channel Russell KD, pemilik Bentley 150 yang baru. Oke guys, jadi kami pun memulakan perjalanan sudah nih daripada Koningau menuju ke Tenam. Nampaknya cuaca pun sepertinya mau hujan, saya tengok-tengok lah. Saya tidak tahu sampai mana saya boleh record video saya sepanjang perjalanan nih. Harap-harap boleh sampai Tenam lah dan cuaca dipermudahkan. Biar dia mendung-mendung macam ini saja, jangan deh hujan lebat lah. Moto-moto laju semua ada di belakang. Tapi nanti dia akan blast juga itu sekarang. Oke, masuk sini bagi ruangan untuk dorong supaya dorong dapat memparkingkan dorong punya moto. Mantap Bentley. Moto Russell ini mantap kok tengok. Dekat baik deh nih, memang mantap. Oh, berganding lagi sama Yamaha. Di belakang dia lagi LC semua. Oh. Dan Hendrik say. Tuh anjing tuh. Bahaya. Oh, nah geng-geng membalap kamu. Kamu tinggal tuh di side mirror saya sekarang nih. Geng-geng membalap ini. Darah muda, kenapa? Kasih peluang darah. Begitulah kalau darah muda. Kita nih santai saja. Woi, hancur ini bus stop. Oh, apa yang langgar ini? Oke guys, inilah dia Pekan Tenam. Kami telah pun sampai di sini guys. Punya ramai semua tempat pun ramai sekarang nih guys. Inilah dia Pekan Tenam. Taman pertanian ada di sebelah kiri, tapi hari ini kami tidak pergi di sana lah. Kami terus mengikuti jalan lurus itu untuk ke Spitang. Oh, ini mengelak daripada checking nih. Sanggup dia beri bos begini guys. Kau tengok, mengelak daripada checking traffic yang ada di depan sana. Katiku guys, main reverse macam di movie pula nih. Ini betul-betul mengelak sudah nih daripada sekatan jalan raya.
Baik bosku. Eh banjir ini guys, katanya nih keadaan ini sungai sekarang nih pun melimpah sampai di sini sudah banjir besar nih sungai Padas. Hah? Banyak batu. Oh, ini bahaya nih. Untuk tidak boleh laju-laju lah sini nih, bahaya. Oke ya. Nah, inilah Raja Lab. Lampau Lab. Oke, kita cari di Spitang lah. Kita pergi Spitang lah, cari untuk kasih sambung dia balik. Pelan-pelan saja kita gerak. Oke, oke. Dia punya piping, dia kena ubah sikit, masuk pergi dalam. Dia kan kaki lab. Memanglah kena pada pipe. Pelan-pelan dia hakis, lepas itu tercabut. Oke guys, nampaknya salah satu moto sahabat kita ini cedera. Jadi kita ada first aid kit lah untuk dia punya moto ini mau dirawat lah. Nah, ambil. Kita rubat dulu. Kita simpan rubat dulu dia. Penting ini. Inilah kesan-kesan kaki lab sampai putus exhaust guys. Bandage ini berguna juga untuk merawat sakit yang ada pada motor nih. Nasib baik ada medic rider bawa bandage. Nggak tahu lah sampai mana dia punya tahan nih. Sementara boleh lah. Jangan sejak engine rusak, moto belum sampai 1 bulan nih guys. Baru inget ya? Iya. Barang kasih udah 5000 km ya? Bandage moto. Punya laju. Dan untuk pertama kalinya guys, moto saya SYM Cruisim telah sampai ke daerah Spitang Sabah. Inilah dia daerah Spitang guys. Kalau masa-masa begini kan itu ya, itulah paling bagus lah begitu. Ya. Oke guys, kami baru saja selesai makan di restoran sini. Jadi sekarang nih kami bergerak untuk mencari bracket untuk si Bradley punya exhaust. Harap-harap adalah. A few moments later. Oke, nampaknya moto kawan sudah siap. Kami pun mau bergerak isi minyak dulu. Belum bergerak ke Bofot seterusnya Kipanis. Oke guys, akhirnya kami telah pun sampai di sini di Esplanade Spitang. Jadi moto-moto ini semua yang dari Tambunan, Keningau, telepon berjaya sampai di sini. Dan di belakang adalah laut. Nah, Russell Kadi pun sudah sampai. Bicali sudah sampai. Bradley pun sudah sampai. Dan si Willy pun sudah sampai. Inilah dia Esplanade daerah Spitang Sabah. Padi habuk geng. Jalan Spitang, Bofot. Panjang rupanya ini gravel di sini nih guys. Jalan Spitang Bofot ini. Ingat pendek-pendek. Ya dalam penyelenggaraan Jalan Pan Borneo nih. Anything you say is ricocheting off of me and it'll glue to you and devastating more than ever demonstrating.
Oh my god. Wow. Oke, kami baru lepas isi minyak di stasiun Kimanis. Dan sekarang nih mau naik Bukit Kimanis menuju ke Keningau. Dan kami akan berhenti di Batu 16 lainnya nanti untuk minum-minum kopi sekejap. Oh, belum balik ke tempat masing-masing. Si Rasal dia akan balik di Keningau lah. Kami ini balik di Tempunan. First time guys, saya punya motor nih, mau kasih naik Bukit Kimanis. Sekarang kami berada di Batu 16 Kimanis. Oke, jadi kami semua sudah selamat sampai di sinilah. Dan pertama kali siapnya Moto SYM sudah sampai di sinilah. Tempat-tempat lain dia sudah sampai di Tawau, di Pitas Paitan sudah sampai, di Bokot sudah, Spitang sudah, dan naik di sinilah hari ini di Kimanis. Oke, Russell, ada apa-apa kau punya komen pasal kita punya radar ini? Nice, tapi saya minta maaf lah yang dari Tempunan sebab oke, okay, no problem, itu biasa lah itu. Rider tetap tunggu rider. Okay, so, apapun memang nice lah, nice ride sama dorang nih. Alright, thank you. Terbaik tau dia punya motor nih, Benelli 150 guys. Oke, okay, Willy, ada apa-apa komen? Kita komen. Punya ride. No comment. Puas hati lah. Sejuk sudah kan? Kau nih mau cepat pulang sudah nih kan kalau begini? Ndok, Ndok apa-apa komen nyari punya ride. Oke, ride hari ini mungkin yang terakhir sebelum apa PKP. Jadi Pesatilah setakat ini sampai pagi dari petang kan. Jadi macam mana cerita tuh exhaust? Oh, cerita tuh exhaust. Aduh. Berasap lagi poket. Hari ini double loh exhaust punya masalah. Tapi nasib baik ada kedai yang buka dan dapat kasih bikinlah dong punya exhaust. Bicale. Oke, tidak masalah, perjalanan semua baik. Kecuali yang ada rusak-rusak exhaust tadi lah, tapi oke, semua oke. Nasib baik, satu bikin di Beaufort, satu bikin di Spitang. Nasib baik lah. Oke guys, jadi inilah moto-moto yang telah sampai di Kimanis hari ini. Dan kami pun dalam perjalanan pulang untuk turun ke Kimanis. Alright, thank you.